Pemirsa diduga tak terima dengan hasil pemilihan suara ulang. Warga geruduk kantor Bawaslu Kabupaten Ketapang dan aksi ini dilandasi dengan perbedaan data antara petugas pemilu dengan salah satu calon legislatif. Ratusan warga dari pendukung salah satu calon legislatif memadati kantor Bawaslu Kabupaten Ketapang Senin siang. Warga mendesak Bawaslu Ketapang atas keterbukaan data temuan yang direkomendasikan Bawaslu terhadap TPS 11, Kelurahan Tuan-Tuan Ketapang. Pasalnya diklaim temuan hanya 4 jenis surat suara, namun berdasarkan rekomendasi Bawaslu 5 jenis surat suara. Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang Mohdofir mengatakan pada dasarnya kedatangan masyarakat ini lantaran hendak berkoordinasi menyangkut PSU yang telah dilaksanakan. Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa perwakilan masyarakat, ini hanya sebatas aduan dengan beberapa temuan dari pihak salah satu caleg tersebut. Dofir menegaskan berdasarkan bukti dan data yang ada, pihaknya menemukan benar 5 jenis surat suara hingga rekomendasi sesuai dengan 5 surat suara. Katanya informasi yang dia terima kok tidak sesuai, ya nggak apa-apa, disampaikan saja. Banyak yang dari disampaikan, masuk informasi terkait apa namanya pengakuan-pengakuan PPK, pengakuan apa, KPPS, KPPS ya? Ya, KPPS atau PPK. Nah, itu pengakuan-pengakuan kok tidak sesuai. Ya, dari data-data pengawasan yang kami, bukti-bukti yang ada, 5 surat suara, maka kami rekomendasikan untuk menindaklanjuti klien yang tidak ada, karena kami sudah jelaskan. Atas aksi aduan ini, Bawaslu belum melakukan tindakan, sementara ratusan masyarakat kembali melakukan aksi di kantor KPU Kabupaten Ketapang.